Halo semuanya, jumpa lagi di Film Channel. Di video kali ini saya akan mereview tanaman anggur Brasil, teman-teman. Yang pohonnya itu tinggi, lumayan tinggi. Kenapa dia pertumbuhannya bisa tinggi? Karena dia itu jarak tanamnya terlalu dekat, teman-teman. Jadi anggur Brasil ini kalau begini ini bisa subur juga, kita bisa juga buat pagar, teman-teman. Tapi sayang kalau di Indonesia itu satu pohon anggur Brasil ini harganya mahal. Kemarin saya beli berapa ratus ribu aja, teman-teman, dulu. Sekarang udah berbuah di Indonesia ya, tapi buahnya belum begitu lebat. Nah, kali ini kita mau review tanaman anggur Brasil ini. Ada beberapa pohon tuh, lihat teman-teman. Nah, itu adalah anggur Brasil semua. Kita lihat dari dekat ya nih. Ini lagi tidak berbuah ya, teman-teman. Kita review lagi tidak berbuah. Ini ada beberapa pohon seperti ini. Nah, itu juga nyampe sana. Kemudian itu ada yang pendek di pangkas ya, teman-teman tuh. Jadi pohonnya tinggi banget ya. Ini kalau pakai kursi atau tangga masih bisa ya, teman-teman. Kenapa dia tinggi seperti itu? Nah, yang penting dia buahnya ada di batang-batang. Percabangannya banyak sekali, teman-teman. Nah, ini doyong yang ini nih. Tinggi banget, ada berapa pohon ya? Ada berapa pohon ya yang pengen tahu? Kita hitung sama-sama ya, teman-teman nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya, teman-teman. Jadi ada 17 pohon ya. Nah, yang sini ini barisnya bersap. Nah, ini yang dua baris ya, seperti ini. Pohonnya rimbun di atas ya. Jadi kalau memruning anggur Brasil itu di pruning atasnya aja, teman-teman, atau nggak usah di pruning juga nggak apa-apa. Yang penting bikin cabang yang besar di bawah itu untuk nanti bakal buah ya. Nah, ini cabangnya besar nih, kita bedain ya. Yang ini ya, cabangnya besar seperti ini, sama yang kebanyakan cabang tuh jadi kecil-kecil. Mendingan kalau menurut saya itu cabang kecilnya seperti ini dibuang aja ya, teman-teman nih. Ini dibuang aja. Terus kemudian ini disisain yang ini ya. Tuh subur banget, teman-teman ya. Jadi pohonnya rindang sekali ya, teman-teman. Nah, ini besar, sayangnya lagi nggak berbuah. Nih. Tuh, atasnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini masih kalau berbuah ini kita masih bisa manen sambil berdiri, dikasih kursi aja udah bisa nyampe ya, teman-teman. Karena dia nggak bakalan di cabang-cabangnya, dia di bongkot-bongkotnya gitu, di pangkal-pangkalnya sini. Ada yang doyong satu ini ya, teman-teman. Doyong nih. Doyong tapi dia kuat ini, dia akarnya tuh pokoknya batang dan akarnya itu sangat kuat sekali ya, teman-teman. Apalagi ini tanahnya gembur, jadi dia menembus ke bawah. Iya, ada bekicot tuh. Aduh. Subur sekali hijau ya, teman-teman. Ini kita lihat yang di pangkas ya.
Ini teman-teman dipangkas habis seperti ini juga nggak apa-apa, dipangkas atasnya jadi bentuknya bulat nih satu pohon. Nah setelah itu nanti kan buahnya dipotong ini, nah, kayak gitu ya, dibikin seperti ini juga bisa tuh. Bentuknya bulat, nah itu atasnya pohon yang satunya lagi tuh. Ada dua, iya tadi udah saya hitung ya. Tuh ini percabangannya tuh banyak sekali teman-teman. Sayangnya lagi nggak berbuah. Tuh tanamannya di situ anggurnya ya. Ada di pinggir jalan seperti itu teman-teman. Ini dekat pohon besar nih, tapi bisa tumbuh subur. Wah bagus banget, pokoknya meskipun tinggi, ini tingginya ada berapa ya? Ada 2 meter lebih, teman, 3 meter kayaknya belum ada ya, 2 meter lebih, tapi yang kira-kira 1 meternya, setengah meter ke atas itu daun, bawahnya itu batang ya. Jadi meskipun berdekatan jaraknya teman-teman, tapi dia tetap berbuah ya teman-teman. Yang penting tanahnya gembur subur. Nah di depannya itu ada pagar hidup seperti ini, kemudian nah itu ditanamin anggur Brasil. Nah yang ini subur banget yang sebelah sini nih. Itu ya pohonnya hijau banget teman-teman. Pokoknya pohonnya hijau sekali. Senang ya punya satu pohon aja kalau berbuah, senang banget ya teman-teman. Banyak, apalagi ini banyak sekali nih. Kalau berbuah wah matiknya senang banget kalau lagi panen. Tapi di Taiwan tuh menjamur ya namanya anggur Brasil ya. Di Indonesia saya daerah saya tuh kayaknya saya nggak banyak orang menanam ya teman-teman. Nah kira-kira sampai di sini dulu teman-teman review anggur Brasil ya, yang pohonnya tinggi tapi tetap subur gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.